Ini dapat lagi pasien baru. Ini mobil Altoids. Ini nggak tahu ya aslinya, yang bugi atau yang monster. Oke, ini kompe. Keluhannya katanya servonya geraknya cuma sedikit, bisa bergerak dikit. Ini banyak parah. Oke, kita tes. Ini remote, bukan remote aslinya dia, remote saya. Tes. Oh iya, lupa belum dipasang. Segini. Ini benar sepertinya servo dia masalah. Sepertinya remote dia masalah. Ini bisa banyak tekuknya, cuma saya keluarin servo yang baru, saran geraknya. Oke, ini servo baru. Lihat ya, bersih ya, baru, barang baru ini. Kita tes, lihat perbedaan besar tekuknya. Kita pasang di SC nya ya. Kita bandingin tadi posisi. Terlihat ya. Oke. Cabut. Kelihatan berarti yang masalah remote-nya. Ini normal, servo normal. Kesimpulannya, servo nggak rusak, ESC nggak, juga nggak ada masalah. Artinya masalah remote aslinya. Jadi ya saran ganti remote yang masalah, berarti karena dari tes servo berapa buah dengan remote aslinya sama. Dengan ESC yang berbeda juga sama. Nanti kesimpulannya satu, remote yang masalah. Di dalam sininya kemungkinan potensionernya atau apapunnya lah itu di sini, di dalam remote asli bawaan Altoids Sportec-nya yang masalah. Jadi yang dikirim dah sinyal ke sini berbeda. Jadi kita putar seperti ini, dia geraknya sedikit. Kali ini banyak tuh. Lihat bannya besarnya. Nah, oke, cuman bannya udah letoin.
cuman kisaran tekukannya udah sesuai ya.